channel hari ini kita bakal kedatangan tamu istimewa dan kita syutingnya itu di depan rumah gading di Sukuwaji yang cukup otentik dan cukup sangat minang banget. Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah lama gue approach untuk bisa collab dari semenjak di Jakarta, yaitu Mata Sumba. Nah mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu. Rambut gondrong. Halo teman-teman, gue Dai. Lanjut ya. Kalau gue Nah Marola. Sekarang lagi hujan-hujan berkah. Kita tetap syuting demi konten yang ada di sini. Nah, pertanyaan pertama, kenapa namanya Mata Sumba? Mata. Ngomong-ngomong tentang mata, bang ya. Kalau bahasa Minangnya bukan rambang sih, rambang mata gitu. Jadi, sebetulnya bukan playboy bang, lebih yang ke positif halnya gitu bang. Jadi intinya kayak konten yang bakal dilihat semua orang. Tapi dalam arti yang positif. Iya, mata suka melihat. Yang dilihatnya kalau untuk sekarang sumbar, sumbar gitu. Nah, kalau gue lihat dari konten Mata Sumba tuh kan kebanyakan tentang konten keseharian, pedesaan, sawah, ladang, lalu juga ada yang donasi, donatur. Iya, betul. Nah, itu kenapa? Kenapa milih konsep yang seperti itu? Donasi bila bisa dibilang ke nolong orang gitu ya. Ke sosial. Iya, sosial. Sedangkan bang, pas kita lahir bang, kita ditolong orang. Pas kita lahir kecil kita kan, kita ditolong orang, apa itu bidan. Jadi gak bisa sendiri ya. Iya, setelah kita dewasa, kita insya Allah kalau mampu menolong orang gitu. Amin, seperti itu. Lalu mungkin Bang G bisa jawab nih, suka dukanya selama ini, sukanya dulu deh. Sukanya tiap pagi kita kan ke lapangan itu kan cari konten, pasti kita ada teman baru lah tiap pagi kan. Terus soal kalau dukanya ya kadang-kadang namanya juga pemula, apa yang pendapatan dari YouTube kan masih belum, dibilang masih belum ada kan, masih yang kecil ya. Kadang buat pergi bikin konten aja pagi buat beli bensin motor tuh nggak ada itu, harus gimana kadang-kadang ngutang gitu. Kan KTP ditinggalin ya. KTP ditinggalin untuk beli bensin. Enggak mampu bayar bensin. Iya. Dengan KTP. Iya. Oh, besok ngomong ke saya ya. Siap. Nah, saya bantu biasa. Nah, jadi suka dukanya. Tapi enggak apa-apa, itu kita mulai dari nol. Iya. Nanti menuju besar kita kan harus kecil dulu. Amin ya Allah. Lalu hal yang paling tidak pernah terlupakan selama bikin konten, kan ada hal lucu, hal menyebalkan, atau hal yang ya masih ingat sampai sekarang. Mungkin salah satu dua-duanya dijawab deh. Mungkin dari Jai dulu. Yang gak paling terlupa itu ya, dikirain apa jadi mata-mata perusahaan oleh masyarakat gitu. Ini jadi nih kayak intel. Iya. Emang sih mirip sih kayak gampang kan kadang ke lapangan pakai celana dengan lutut atau sobek gitu. Iya. Dikirain intel atau mata-mata. Padahal pusing, celana gitu. Yang ada cuma itu ya. Sobek-sobek kayak gitu. Mau fashionnya kayak gitu kan. Kalau dari Mangnap. Yang tidak bisa dilupain kalau di lapangan pas nyorot pedesaan ketemu orang baik dibikin kopi gak gini. Oh, berarti ya, orang baik. Boleh ya, minum, Pak? Ya, bagi tas-tas. Boleh minum. Iya. itu yang tak bisa dilupakan, Pak. Ini gelasnya gelas lama, gelas yang kenangan dari rumah ini. Klasik. Nah, terus satu lagi, kalau boleh kan fokus sekarang tuh lebih banyak yang donasi. Iya. Itu ada suka dukanya nggak sih dalam donasi? Kan donasi nggak gampang ya, maksudnya ada orang yang ingin berdonasi melalui kita. Iya. Itu pasti kadang ada orang, ah Turia, oh itu kan kok diliatin sih, kok itu kan harusnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah melihat. Nah itu ada nggak sih kayak pernah ngelakuin hal-hal yang mungkin cukup ngenes, mungkin bisa curhat di sini? Ada sih yang ngomong, oh itu Turia. Kan gitu bang ya. Kalau ditanya di sini bang, ikhlas. Ya, saling membantu sesama ya. Ikhlas. Dari sini datangnya. Mungkin dari Jaya ada tambahan. Ya kalau soal itu ya donasi.
kita tuh, niat kita tuh tulus buat bantu orang yang ya maaf kata kan kurang mampu tuh ya, membutuhkan ya. Tuhan. Terus kalau ada yang donasi, kalau videonya nggak kita bikin, kita ngasih donasi itu takutnya dokumentasinya mana? Donaturnya nggak percaya kalau kita tuh udah nyerahin. Kan ada yang dari Papua bang, jauh-jauh bang, Papua, seluruh Indonesia lah bang. Berarti memang sebenarnya itu nggak bermaksud ria, sebenarnya ria atau tidak tergantung niat kita kan. Siapa tahu mungkin dengan kita berbuat kebaikan, kita dokumentasikan, orang yang berdonasi itu percaya dengan kita, ada buktinya, lalu menginspirasi bagi orang-orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Nah, jadi bagi teman-teman atau bagi dusana-dusana Sadonyo yang pengen berdonasi, bisa cek di channel mereka, nanti akan gue bikin link deskripsi. Karena untuk membantu itu tidak harus satu pintu sebenarnya. Dan ya sebagai manusia harus saling membantu seperti itu. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir, ini terakhir nih. Ada part 2 nggak sih nggak ya? boleh. Nah, ini kedepannya nanti gimana nih? Eh kalau nggak salah lu juga punya YouTube channel sendiri. Iya. Mungkin cerita lu deh tentang apa? Apa? YouTube channel. Jadi di sebenarnya mereka tuh punya YouTube channel masing-masing. Iya. Setelah gua wawancara tadi ini mungkin gimana konsepnya, apa tentang konten apa? Oke, itu punya channel YouTube yang namanya agak keras ya kalau di Minang itu. Takudok granat. Takudok. Iya. Yeah. Apa artinya itu? Soal itu masih belum bisa dibuka kan? Buat umum. Masih nunggu target rahasia. Ya, rahasia. Ayo udahlah. Oke. Okay. Jadi konten creator juga. Yeah. Nah, kedepannya apa nih? Inginnya gimana? Mungkin fokusnya ke charity mungkin donatur itu, atau pengen lebih ekspor lagi ke depannya untuk harapan ke depan. Kalau bagi saya sendiri ya kayaknya lebih ke fokus ke sosial itu yang paling benar sih. Sama. Wow, jadi jarang sekali nih guys ada content creator yang membantu sesama, mengangkat isu-isu ataupun keseharian kita-kita, kata ke sawah, segala macam, nggak apa-apa. Kita harus support generasi muda untuk memberikan hal positif. Seperti itu. Jadi justru kita disokong ya, jangan malah di apa sih dinyinyirin, jangan ya. Apa sih kerjanya nggak jelas? Kamu apa jago segala macam apa tuh? Jadi generasi-generasi muda seperti ini yang harus kita sokong, karena saat ini tuh kita nggak butuh yang pintar, butuh yang kreatif. Yang kreatif bisa mendatangkan inspirasi dan pastinya duit. So itu dulu konten hari ini. Thank you udah nyaksiin konten hari ini, karena jarang sebenarnya untuk kita seperti ini. Biasanya mereka kan muncul di belakang layar. Ini saya paksa di depan layar, mau nggak mau, khusus di konten gue. Mohon bantu untuk di subscribe, di like, and comment biar konten ini ataupun channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. So thank you untuk Mata Sumbar, untuk Jai, untuk Nap. Thank you for watching my YouTube channel. See you again in next video and bye bye. Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.